Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوتي wa akhawati a'azakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Ikhwati wa akhawati a'azakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimanallahu wa iyyahu. Kita sampai pada bab yang ke-10 di mana Al-Imam Nawawi menyebutkan babul mubadarati ilal khairati wal hathi 'alaiha, yaitu bab untuk segera bergegas untuk menjalankan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Pada pertemuan yang lalu sudah disampaikan dua ayat dan satu hadis yang merupakan hadis yang pertama dalam bab tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis yang kedua. Qala al-Imamu An-Nawawi rahimanallahu wa iyyahu ats-tsani, yaitu hadis yang kedua dalam bab ini, yaitu hadis Abi Surwa'ah. Saya bacakan hadisnya. An Abi Surwa'ata Uqbata ibnu al-Harith radhiyallahu anhu qala sallaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallama bil madinati al-asra fasallama thumma qama musli'an فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته رواه البخاري وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته التبر كتء ذهب أو فضة. Demikian yang diungkapkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimanallahu wa iyyahu. Hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia yaitu bernama Uqbah bin Harith. Kunyahnya adalah Abu Surwa'ah. Ya, Abu Surwa'ata Uqbah bin Harith radhiyallahu ta'ala anhu.
Qal, beliau berkata, "Sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Asra." Bahwasanya aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat Asar di Madinah. Di mana? Di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Fasallama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, ya, dari salat tersebut salam, thumma qama musri'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas, ya, bangkit dan cepat-cepat, ya. Fatakhatta riqaban nasi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melangkahi pundak-pundak manusia. Ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan seseorang itu setelah salam, ya, meluncur. Setelah salam dia langsung jalan, itu tak mengapa apabila ada kepentingan, ada keperluan. Nah, saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah salam langsung bergegas bangkit dan cepat-cepat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh itu adalah sebelum salat. Ya, sebelum salat sudah terlambat dia meloncati, melewati pundaknya orang-orang. Itu mengganggu. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah, ya. Kemudian ada orang yang terlambat, ya, sampai meloncati pundaknya orang-orang, melewati, pingin saf yang pertama. Ya. Kalau pingin saf yang terdepan, datanya harus lebih awal. Nah, ini kejadian ada hikmahnya. Ya. Kejadian bahwasanya orang ini terlambat, kemudian pingin saf yang terdepan, sehingga dia harus melewati pundaknya orang-orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad adzaita wa anaita. Kamu sudah terlambat dan juga sudah mengganggu orang. Tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah saat itu. Berhenti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegur orang tersebut, faqad adzaita wa anaita. Kamu sudah mengganggu orang, terlambat lagi. Iya kan? Jadi tidak boleh sebelum salat meloncati pundaknya orang atau melewati apa itu pundaknya orang-orang. Nah, ini kejadian setelah sholat. Setelah sholat tidak mengapa. Habis salam, ya kan? Tidak mengapa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini, ya kan? Ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan, ya, setelah salam itu kalau ada keperluan, ada kepentingan yang mendadak misalkan, atau kepentingan dia melewati orang, ya. Fatakhatta diqaban nasi ila ba'di hujari nisa'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salam tadi itu bangkit cepat-cepat dan melewati pundaknya orang-orang, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nas di sini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila ba'di hujari nisa'ihi, kepada menuju kepada, ya, ruang-ruang salah satu dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya rumahnya Nabi itu dibagi menjadi beberapa petak untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salam itu menuju kepada salah satu ruangan dari istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa fazi'a an-nasu min sur'atihi. Lalu manusia itu, para sahabat, ya, takut dengan, yakni heran dengan, takut dan heran dengan cepatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Fa kharaja 'alaihim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada mereka. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwasanya para sahabat itu heran, ya. Heran dengan cepatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwasanya mereka heran dengan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buru-buru tadi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan biar mereka itu tidak heran, ya. Kalau tahu sebabnya kan tidak heran lagi. Ya, kata orang Arab, idza arafa as-sabab batala al-ajab. Apabila dia tahu sebabnya, ya, maka tidak akan terheran-heran lagi, ya. Baik, fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Qala,
Lalu mereka melihat Nabi SAW, Nabi SAW melihat mereka, bahwasanya mereka itu heran dengan tergesah-gesahnya, terburu-burunya Nabi SAW. Qala, kata Nabi SAW, dzakartu syai'an min tibrin indana. Nabi SAW menjelaskan, ya, bahwasanya ada sebabnya, buru-burunya Nabi SAW ada sebabnya. Kata Nabi SAW, aku mengingat sesuatu, ada sepotong emas atau sepotong perak, disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu at-tibru qit'atu dhahabin aw fiddatin, ya, bahwasannya yang diingat Nabi SAW ada di rumahnya itu, ya, sepotong emas atau sepotong perak, ya, indana, milik kami. Fakarih tu'an yahbisani, lalu aku tidak suka, ya, kalau benda tersebut, harta tersebut, ya, membuat, yakni apa, mengganggu ibadahku, ya, tersimpan di aku itu tidak suka. Nabi SAW, Nabi SAW adalah sangat-sangat zuhud, tidak suka dunia, tidak suka dunia, dan tidak takut dengan kefakiran, tidak takut dengan kepapaan. Terbukti Nabi SAW tidak takut papa, tidak takut miskin. Tatkala beliau SAW haji, haji itu ada, ya, berapa onta, bukan sapi, ya, onta, berapa onta yang dikorbankan oleh Nabi SAW? Tolong diingatkan, ada 100 onta, jazakallah khair, ada 100 onta yang dikorbankan oleh Nabi SAW. Padahal satu onta itu berapa harganya? Ya, 100 onta yang dikorbankan oleh Nabi SAW. Betul-betul Nabi SAW tidak takut miskin, ya. Padahal kadang-kadang Nabi SAW tidak makan sampai 3 hari, ditahan dengan batu, ya. Tapi Nabi SAW tatkala hajjatul wada, beliau korban 100 onta, 63 ekor disembelih dengan tangannya yang mulia SAW, dan sisanya 37 ekor diberikan, diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardhah. Jadi Nabi SAW teringat dengan sepotong emas tadi itu atau sepotong perak tadi itu di rumahnya. Fakarihtu an yahbisani fa amartu bi kismatihi. Lalu Nabi SAW, ya, memerintahkan, aku perintahkan untuk dibagikan, ya, sepotong emas tadi atau sepotong perak tadi dibagikan. Ini menunjukkan saudara-saudara bahwasanya boleh, ya, menyuruh orang atau mewakilkan, ya, seperti zakat diwakilkan, itu boleh. Haji diwakilkan, boleh. Umrah diwakilkan, boleh. Ya. Sedekah, ya, boleh diwakilkan. Nabi SAW, fa'amatu bikismatihi. Aku memerintahkan untuk dibagikannya hal tersebut. Ya. Rawahul Bukhari wa fi riwayatin lahu, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan riwayat lain juga dari Imam Bukhari, kuntu khallaftu fil baiti tibran min as-sadaqati fakarihtu an ubajitahu. Maksudnya aku tinggalkan di rumahku ada sepotong emas atau sepotong perak dari sedekah, yaitu dari zakat, sedekah, ya, maksudnya adalah di sini adalah zakat, ya, karena memang Allah Ta'ala juga menyebutkan zakat juga sedekah, seperti dalam ayat innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sungguhnya zakat itu diantaranya adalah untuk orang-orang fuqara dan masakin. Disebutkan oleh Allah Ta'ala ada 8 bagian itu atau 8 golongan yang mendapatkan zakat, ya. Jadi aku tinggalkan di rumah itu sepotong emas atau sepotong perak dari zakat, fakarihtu an ubayyitahu, dan aku tidak suka kalau sampai barang tersebut, harta benda tersebut sampai nginap di rumahku. Nabi SAW untuk segera. Ini menunjukkan saudara-saudara bahwa si Nabi saja itu bergegas, bersegera untuk beramal soleh. Oleh karena itu kalau kita, ya, mendapatkan suatu kesempatan untuk beramal soleh, untuk segera kita bergegas, ya, segera untuk beramal soleh. Ikhwati azakumullah, ada beberapa faedah dari hadis yang kita baca ini, yaitu disebutkan oleh muallif di sini, di antaranya adalah insyighalul fikr bis salati
la yubtiluha, ya, bahwasanya seorang yang sibuk dalam pikirannya dalam salat itu tidak membatalkan salat itu sendiri, ya, tidak membatalkan salat itu sendiri. Walakin yaksha an yadhhabal khusyu', akan tapi dikhawatirkan khusyuknya akan hilang, ya. Kadang-kadang memang orang itu salatnya bisa konsentrasinya cuman setengah, cuman sepertiga, cuman seperempat, cuman seperlima, seperenam, sepertujuh, seperdelapan, dan seterusnya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya. Taib. Kemudian diantaranya adalah al-isra'u la fil mashy la yunafil waqar. Bahwasanya bergegas segera dalam berjalan itu tidak menafikan kewibawaan. Ya. Umar bin Khattab adalah manusia yang tegas. Tapi kalau jalan cepat beliau. Idza masya asra' wa idza daraba auja'. Ya. Kalau jalan kenceng Umar bin Khattab. Kalau mukul, masyaallah tabarakallah. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ya. Artinya bukan loyo orangnya. Bukan loyo, tegas orangnya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Khati azzakumullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala mu'allif rahimanallahu wa iyyahu ats-tsalitsu, yaitu hadis yang ketiga dalam bab ini. An Jabirin radhiyallahu anhu qala. Qala rajulun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhudin. Ara'aita in kutiltu fa aina ana? Qala sallallahu alaihi wa sallam fil jannati fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta kutila. Muttafaqun alaihi. Hadithun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadith ini bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya qala rajulun nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhudin. Bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud, ya, dalam peperangan Uhud. Kata orang tersebut, ara'aita in kutiltu fa aina ana? Kabarkan kepadaku apabila aku terbunuh, ya, dalam medan peperangan, ya, karena di hadapannya adalah peperangan, ya. Ara'aita in kutiltu fa aina ana? Kabarkan kepadaku apabila aku terbunuh, yakni mati syahid, di mana tempatku, ya? Di mana saya? Qala sallallahu alaihi wasallam fil jannati. Kalau kamu terbunuh, ya, di medan peperangan syahid, tempatmu adalah surga. Ya. Tempatmu di surga. Tempat yang kita dambakan. Semoga kita semuanya yang hadir yang mendengarkan dimasukkan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahli jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Coba saudara-saudara, barakallahu fikum, perhatikan bagaimana tatkala sahabat itu setelah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia di surga, nah, orang tersebut tanpa pikir panjang-panjang, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu ini, demikian pula para sahabat yang lainnya, ya, bergegas untuk beramal soleh, ya. Disebutkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu fa'al qatamaratin kunna biyadihi au fi yadihi, lalu tamar atau kurma yang ada di tangannya, beberapa butir dari tamarnya itu, ya, kurmanya itu diletakkan, dilempar kepada beliau, ya, thumma qatala hatta kutila, langsung dia meluncur ke medan peperangan, ya, berperang sampai beliau terbunuh mati syahid radhiyallahu ta'ala anhu warda. Coba, ini pertama bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertanya, untuk apa pertanyaan itu? Untuk diamalkan, untuk diamalkan, bukan sekedar di save, bukan untuk sebagai pengetahuan,
Tapi para sahabat Rasulullah SAW bertanya untuk diamalkan. Idza qutiltu fa aina ana? Apabila in qutiltu fa aina ana? Apabila aku terbunuh di medan peperangan, di mana tempatku? Ya. Tanya kepada ahlul ilmi. Dalam hal ini adalah Nabi SAW. Dikabarkan oleh Nabi SAW fil jannah, di surga, tempatmu adalah surga. Tak pakai mikir-mikir, langsung ya, beliau meluncur ke medan peperangan. Ya. Fa'al qatamaratin kunna biyadihi aw fi yadihi thumma qatala hatta kutila. Ya. Jadi ikhwati azakumullah, betapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bergegas segera untuk beramal saleh, ya. Beramal saleh. Dalam hal ini adalah berperang, ya, berperang. Demikian pula bukan ini saja sahabat ini saja. Secara umum para sahabat Rasulullah SAW semacam itulah orang-orangnya yang sangat-sangat suka, yang sangat antusias dengan berlomba-lomba dalam berbuat baik. Ya. Tak pakai ya, nunggu-nunggu, tak pakai mikiri apa keluargaku ini, tak pakai langsung. Ya. Beliau bergegas untuk meluncur dan untuk berperang di medan peperangan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Li'la'i kalimatillah, ini yang penting. Li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk karena membela apa? Kaumnya misalkan, ya, negerinya misalkan, tapi li'la'i kalimatillah, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwati azzakumullah. Jadi beliau ini bertanya dulu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu bertanya untuk diamalkan, bukan untuk sebagai pengetahuan. Kalau zaman sekarang kan maaf, sebagian orang bertanya tapi untuk ya sebagai pengetahuan saja, ya sebagai pengetahuan, tidak untuk diamalkan. Nah sahabat ini bertanya untuk diamalkan, ya. Ara'aita in qutiltu fa aina ana? Apabila aku terbunuh, di mana tempatku? Kata Nabi, fil jannah, di surga. Karena dia syahid, ya. Jadi barang siapa yang membela agama Allah Subhanahu wa taala untuk li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, fahuwa syahid. Maka dia adalah mati syahid, ya. Tempatnya adalah di surga. Orang yang mati syahid tempatnya adalah di surga. Oleh karena disebutkan di sini, man mata syahidan fi sabilillah fa huwa min ahlil jannati ma lam yahbisuhu ad-dain. Barang siapa yang mati, yang gugur, ya, syahid di medan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah tergolong dari penghuni surga selama dia tidak, ya, apa, terhalangi oleh ad-dain. Apa ad-dain itu? Hutang, ya. Hutang ini memang payah, saudara-saudara. Hutang ini adalah berat. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, ada orang jenazah, ya, yang punya utang, tidak disolati sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai para sahabat, ya, heran juga kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati si jenazah ini. Karena sudah ditanyakan, apakah punya hutang dia? Punya, wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mundur, tidak mau menyolati. Salatilah saudaramu ini, ya. Kemudian ada orang, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang mengatakan kepada Nabi SAW, utangnya saya tanggung, Nabi. Setelah itu baru Rasulullah SAW menyolati orang tersebut. Ini beratnya, beratnya apa? Hutang, ya. Beratnya hutang, ya. Maka hendaknya seorang kalau punya hutang segera, ya, segera, dan tidak boleh ditunda-tunda. Kadang-kadang punya untuk dibayar, punya, tapi diolor-olor. Ini tidak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matrul ghaniyyi dzulmun.
bahwasanya menunda-nunda hutang bahwasanya dia ada untuk dibayarnya, itu adalah suatu kedzaliman. Matul ghaniyyi dzulmun, bahwasanya menunda-nunda hutang itu adalah suatu kedzaliman. Ya, ikhwati azakumullah, jadi ini beratnya hutang ini sebagai penghalang. Nabi SAW sendiri tidak mau menyolati jenazah yang punya hutang. Tatkala ada yang menanggung, baru Nabi SAW maju untuk menyolati jenazah tersebut. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Di antara hadis ini atau di antara faedah yang kita ambil dari hadis yang agung ini, yaitu zuhdus sahabati fid dunya wa tatallu'ihim li syahadati fisabilillah, betapa zuhudnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan dunia dan menginginkan syahadah, menginginkan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi yang paling baik, ya, generasi yang paling hebat, generasi keemasan, ya, yaitu generasi para sahabat dan tabi'in dan atba'ut tabi'in, itu generasi yang paling baik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan rekomendasi, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik orang itu adalah orang yang hidup di zamanku, di abadku. Siapa itu? Siapa di samping Rasulullah sallam? Ya Rasul, ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma lunahum, kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'in. Thumma alladhina lunahum, kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in, ya, atba'ut tabi'in. Tiga generasi inilah, tiga generasi keemasan, ya, yang tidak bakalan terulang lagi, ya. Baik, ikhwati azakumullah, maka beruntunglah orang-orang yang mencontoh dan meniti, menteladani tiga generasi tersebut, ya. Di antaranya yang pertama dan utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati azakumullah, hadis berikutnya, qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu ar-rabi'u, yaitu hadis yang keempat. Ya, hadis yang keempat, kata Imam Nawawi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala, ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajran? Qala, anta saddaqa wa anta sahihun shahihun taqsha al-faqra wa ta'muru al-ghina wa ta'mulu al-ghina wa tum wa la tumhil hatta idha balaghat al-hulquma qulta li fulanin kadha wa li fulanin kadha wa qad kana li fulanin, muttafaqun alayhi. Hadithun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Ikhwati azakumullah, hadith ini dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Qal, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqala, ya Rasulullah, lalu orang tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayy sadaqati a'zamu ajran, sedekah apakah yang paling besar pahalanya, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, anta saddaqa wa anta sahihun shahihun, ya, yaitu kamu bersedekah sementara kamu dalam keadaan sahih, yakni sahihul badan, badannya sehat, ya, badannya sehat. Shahihun, apa shahih? Bakhilun, ya, bakhilun, artinya dia sangat membutuhkan itu. Artinya kalau orang sehat, biasanya itu hartanya itu jadi perhitungan. Oh, sehat dia kan hidup lama, ya, lain dengan orang yang sakit. Kalau orang sakit, ingatnya sudah game over, ya kan? Ingatnya sudah mood, sudah ini mood ini. Jadi harta benda semacam itu tidak ada harganya. Ya. Tapi orang ini kondisinya masih sahih, ya, badannya
sehat. Saya menginginkan untuk hidup yang lebih lama. Ya. Hartanya. Ya. Anta saddaqa wa anta sahihan syahihan tagshal faqra wa ta'mulul ghina. Kamu sehat ya dan membutuhkan hal tersebut, kamu takut jatuh papa, takut jatuh miskin. Wa ta'mulul ghina dan menginginkan kaya, ingin kaya. Ya, ini yang berat ini. Saya pikir manusia itu cinta dunia kan? Suka. Ya. Suka. Memang Allah Taala ciptakan semacam itu kok. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Ya. Manusia itu dihiasi dengan cinta wanita, harta benda yang sangat banyak, emas dan perak dan seterusnya. Wal khail musawwamah. Apa ya khail musawwamah? Yaitu kendaraan tunggangan yang hebat, kuda yang bagus. Sekarang bukan kuda lagi sudah. BMW, Alphard, ya kan? Dan seterusnya yang macam-macam itu. Ya. Tayib. Jadi memang zuyyina lin-nas hubbus syahawat. Memang manusia itu diciptakan untuk cinta harta benda. Tapi memang betul, ya kan? Harta benda itu dibutuhkan, tapi harta benda itu betul dibutuhkan untuk apa? Untuk akhirat kita. Bukan untuk dunia semata, tapi untuk akhirat, untuk sangu. Ya. Karena memang sebenarnya ibadah juga membutuhkan harta benda. Antum haji, tidak ada uangnya, tidak bisa haji. Pengin umroh, tidak ada uangnya, tidak bisa umroh. Ya kan? Zakat, tidak ada uangnya. Ya kan? Jadi harta benda dibutuhkan, tapi untuk akhirat. Ya kan? Ikhwati azakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina, yaitu sedekah yang paling besar pahalanya kamu bersedekah, kamu badannya sehat dan kamu membutuhkannya, ya, takut papa, takut miskin dan menginginkan kekayaan, ya. Wala tumhil, ya. Apa la tumhil? Inilah, jangan meninggalkan hal tersebut. Jangan meninggalkan hal tersebut. Jangan meninggalkan untuk tidak sedekah. Tidak harus kaya Bapak Ibu sedekah. Semampu kita. Mampunya 1000, ya 1000. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semampu kita. Ya. Jangan menunggu kaya. Karena kaya belum tentu. Ya. Orang yang membutuhkan di bawah kita masih banyak. Masih banyak. Ya. Maka semampu kita. Wala tumhir, jangan meninggalkan sedekah. Hatta idza balagatil hulquma, sehingga kalau sudah ruh sampai di tenggorokan, ya, qulta li fulanin kadza li fulan wa li fulanin kadza, ya, maka bagikan untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, ya, sudah sampai di sini tenggorokan nih, ruhnya sudah sampai di tenggorokan. Ya, baru dia mengucapkan untuk bagi-bagi, ya. Li fulanin kadza wa li fulanin kadza, wa qad kana li fulanin, padahal harta benda itu sudah ada yang memilikinya. Pemiliknya siapa? Kalau sudah seorang sudah meninggal, siapa yang pemiliknya? Ahli waris. Iya kan? Dan itu pasti. Ya, ahli waris yang memilikinya. Ya. Dia tidak bawa apa-apa, bawa amal saja, bos. Maka harta sebenarnya itu adalah harta yang dipergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia makan, yang dia pergunakan, yang dia amalkan untuk jalan Allah, itulah harta yang sebenarnya. Selain itu, ya, untuk ahli warisnya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Jadi di antara faedah dari hadis yang agung ini, bahwasanya anna sadaqata sihhati afdal min sadaqatil maradi, ya, bahwasanya sedekah orang dalam kondisi badannya sehat itu lebih afdal daripada sedekah yang dilakukan orang yang sudah sakit, ya. Karena orang sudah sakit itu wis harta bendanya tidak ada apa-apanya sudah, yang penting dia menginginkan kesembuhan dan amal yang banyak, ya, amal yang banyak. Dia kan pulang, sudah mau pulang, sudah ingin apa itu, sudah ingat kampung akhirat. Iya. Baik, ikhwati azakumullah, barakallahu fikum.
Hal ini juga ya, at-targhib fil musara ila al-khairat wa ada'i sadaqat qabla nuzuli bawadir al-maut bil insan, yaitu bergegas, anjuran untuk bergegas segera untuk mengerjakan suatu perbuatan baik dan melaksanakan sedekah, yaitu mengeluarkan sebagian harta bendanya sebelum ada indikasi-indikasi datangnya kematian. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-khamisu, hadis yang kelima. Ya. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhudin. Faqala man ya'khudhu minni hadha? Fabasatu aydiyahum. Kullu insanin minhum yaqulu ana ana. Qala faman ya'khudhu bihaqqihi? Fa ahjama al-qaumu. Faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu ana akhuduhu bihaqqihi fa akhadahu fa falaqa bihi hamal musyrikin, rawahu Muslimun. Ismu Abu Dujan, Abi Dujanah Samak ibnu Kharsyah, ya, demikian yang diungkapkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimanallahu wa iyahu. Hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawma Uhudin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil yakni sebuah pedang dalam peperangan Uhud. Ya, dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud ini sebenarnya kejadiannya adalah karena orang-orang kafir ya dendam karena mengalami kekalahan dalam peperangan Badar, di mana pembesar-pembesar mereka ya mati di medan apa itu mati dan tumbang binasa di peperangan Badar, sehingga mereka ingin balas dendam, ya, ingin balas dendam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermusyawarah, kemudian ya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya keluar untuk menghadang mereka di Uhud, di Uhud. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menata bahwasanya ada di Jabal Rumat namanya yang khusus untuk kaum memanah, ada 50 orang. Ya, di antaranya diketuai oleh Abdullah ibn Jubair, nah radhiyallahu taala anhu. Ya, 50 orang ini di Jabal Rumat. Di awalnya para sahabat Rasulullah sallam, pasukan Rasulullah menang mutlak. Ya, kacar-kacir sudah mereka orang kufar. Kemudian setelah itu, ya, dan Nabi SAW memerintahkan tidak boleh anda turun dari bukit ini. Menang maupun kalah tidak boleh anda turun dari bukit tersebut. Ya. Kemudian setelah itu, ya, kaum muslimin mengalami kemenangan yang sangat gemilang sekali. Sehingga orang kufar kacar-kacir. Mereka berlari, tinggal beberapa gelintir orang saja. Sehingga yang di atas itu Jabal Rumat, kelihatan bahwasannya ya mereka sudah lari terbiri-biri dan banyak ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Ya. Melihat semacam itu dianggapnya sudah selesai perangnya. Ya. Maka mereka turun. Sebagian besar dari 50 orang tadi turun. Berbondong-bondong untuk mengambil ghanimah tadi itu. Padahal sudah diperingatkan oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu, jangan diambil. Karena Nabi SAW berpesan, menang maupun kalah anda tidak boleh meninggalkan kubu ini. Ya. Tapi mereka tidak mendengarkannya. Ya, sehingga saat itu Khalid bin Walid yang saat itu masih dalam keadaan kekafirannya, ya, orang yang ahli strategi perang berbalik, ya, dari belakang untuk menyerang para kaum muslimin. Ya, menyerang, sehingga kejadian itu membuat kacar-kacir kaum muslimin yang di awalnya menang mutlak kacar-kacir sampai Nabi SAW sampai berdarah, ya kan, sampai rempal, sampai para sahabat banyak yang meninggal, ada 70 sahabat yang meninggal, ya, di antaranya paman Rasulullah SAW, siapa itu? Hamzah radhiyallahu taala anhu arda Saifullah meninggal di situ, syahid, sayyidus syuhada,
Hamzah, ada 70 para sahabat meninggal di situ, ya. Itu hikmahnya apa? Itu karena satu, saudara-saudara, apa? Tidak taat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak taat satu kali hancur. Lah kita orang bagaimana? Ya. Lah kita orang bagaimana? Ini di antaranya hikmahnya, ya. Bahwasanya kalau tidak taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti kacau. Ya, pasti kacau. Pertamanya mereka menang karena mereka mengikuti apa? Arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menang mutlak. Tatkala mereka melalaikan satu saja, ya kan? Satu perintah Rasulullah SAW, tidak taat, menetap di Bukit Rumat, ya. Sehingga terjadilah kekalahan. Ikhwati azakumullah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada hadis ini, hadis yang kelima, ya. Yaitu hadis Anas bin Malik, karena terbatas waktu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullaha al-'ilma an-nafi' wal 'amala salih, wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.